Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menghilangkan tombol kembali di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menghilangkan tombol kembali Home dan Windows di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara menghilangkan tombol kembali atau tombol home di HP Infinix, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya sahabat. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini kita scroll ke bawah, guys. Kemudian di sini kita pilih menu navigasi sistem ya sahabat ya. Nah, di sini ada dua menu ya sahabat ya. Di sini ada navigasi 3 tombol. Nah, di mana navigasi 3 tombol ini yaitu untuk menampilkan tombol kembali, tombol home dan tombol Windows. Nah, di sini di atas sini ada pilihan yaitu navigasi gerakan. Di mana navigasi gerakan ini yaitu untuk menghilangkan tombol kembali, tombol home dan tombol Windows. Nah, jika kamu ingin menghilangkan tombol kembalinya, kamu tinggal pilih saja di sini menu navigasi gerakan ya, guys. Nah, maka secara otomatis tombol di HP Infinix kamu, tombol kembalinya sudah hilang ya sahabat ya. Nah sahabat, jika tombol kembalinya sudah hilang, maka gimana sih caranya untuk kembali atau pergi ke menu home? Nah, untuk cara kembali yaitu kamu tinggal geser dari bawah ke atas sahabat ya. Kita geser dari bawah ke atas ya sahabat, kita usap layar dari bawah ke atas. Kita coba ya sahabat ya. Nah, maka secara otomatis akan kembali ke menu home ya sahabat ya. Nah sahabat, untuk cara masuk ke recent aplikasi, kita tinggal geser dari bawah ke atas secara perlahan sahabat. Seperti ini. Nah, maka secara otomatis recent aplikasinya akan muncul di sini sahabat ya. Nah, caranya cukup mudah sekali kan guys untuk menghilangkan tombol kembali home dan tombol recent aplikasi atau Windows ya sahabat ya. Nah sahabat, itu dia cara menghilangkan tombol kembali di HP Infinix. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.